apa yang terjadi? Terus ya kan? Gilang juga gitu Gilang kan? Ya, itu dia. Randy apalagi? Randy sudah terbiasa dengan sirkuit lebar. Jadi gak perlu dikomentar. Henry, jam berapa datang dari tadi pagi, Dri? Jam 10 ya? Oke. Itu anak salah seorang pemantan pembalap crosser kenamaan Sumatera Utara. Anak si kupu-kupu malam atau Herianto. Dion Siregar, Acem Dion. Kayaknya belum ada angka kayaknya nih. Ya, baik. Yang lain juga, Jias. Ente paling kecil nih, paling rendah. 185 Kimbo. Hati-hati Kimbo yang di belakang kau. Samping kau kanan kiri tuh kiri Kimbo. Baik, kita tunggu. Perhatikan dan konsentrasi bersama. Daripada sirkuit ini terlepas dari tim, karena tim itu ada yang mengurusi Mr. Kabu yang sama membantu saya juga Bang Jack untuk bisa dapat pelaksana. Dengan balapan, dan itu tentunya kita akan support apakah dari pemerintah Andra. Hari ini postingan saya bilang tadi kejam ibu kiri lebih kejam ibu jari, ini akan naik nanti ke udara. Sore akan kita lihat bagaimana sirkuit Andra akan lompat bagi dia akan dikenal. Tapi kalau timnya saya harus baca Pak ya. Baik Bapak Ibu Saudara. Benar-benar harus menurut teman-teman yang ada. Karena lorong-lorong dari Allah sampai ini. Teman-teman yang suka terhubung dan berkualitas kalau tidak itu. Teman-teman yang suka menempatkan satu lengkap untuk dirinya menjadi atlet cabang olahraga dasar untuk Pekan Olahraga 2020. Wow, Randy terlalu emosi. Iya. Baik, kita lihat ada Alex. Tanpa langsung baru, dia silakan. Apa yang terjadi itu? Apakah Anda mengatur strategi? Daripada seorang Randy, kita tidak melihat Kimbo di sini. Apakah ada kendala terhadap motor dari Kimbo? Kita tidak tahu. Karena kita tahu Kimbo ini adalah seorang pembalap kesehatan dan sebagainya. Kimbo melakukan apa? Oh, apa yang terjadi? Randy, come on Randy, come on Randy, Randy. Perlu kami informasikan kepada Anda. Motor yang dipakai Kimbo ini Kawasaki 328 ini motor
mengatakan motor terkencang di Indonesia. Betul ya Mas Adanya? Ya Mas Adanya. Tontonan yang menarik, sangat menarik. Tidak salah saya bilang Pak, motor yang dipakai di Indonesia satu motor terbaik. Tapi tentunya Randy Padang Sidimpuan punya siasat untuk meredam lajunya motor itu. Apa yang terjadi? Itu puas ya.